Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang ulama sepuh Sumatera Barat, tepatnya di Luhak, Kabupaten Agam. Beliau adalah sosok ulama yang teguh memegang prinsip, karismatik, dan mempunyai keluasan pandangan ilmu. Beliau telah mendidik banyak santri dan mengkader ulama-ulama Syafi'iyah di negeri ini. Karena santri beliau berasal dari berbagai provinsi di Nusantara ini. Beliau juga merupakan salah satu dari sedikit ulama yang paling gigih menjaga manhaj, tarbiyah dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ungkapan kekaguman itu pun secara spontan dituturkan dari orang-orang yang terdekat, murid-murid dan para guru, ulama dan lingkungan tempat tinggal beliau sendiri. Beliau itu adalah Abuya Haji Awis Karni Husain bin Syekh Haji Husain Amini Al-Khalidi, seorang faqih Syafi'iyah, pengasuh sekaligus pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasya yang beralamat di Jalan Lapangan Pitalo Pasya, Nagari Pasya, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dipanggil Allah pada hari ini, Senin 8 Juni 2020 pukul 7.45 WIB, setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Buya Hawis Karni Husain bersama Umi Hajah Neng Herawati pada tahun 2014 lalu pernah mengukir sejarah dan membanggakan Sumatera Barat karena pasangan suami istri ini memperoleh prestasi juara 2 tingkat nasional pada ajang lomba keluarga sakinah tingkat nasional. Kini sosok ulama besar yang penuh karismatik itu telah menghadap Allah Azza wa Jalla. Negeri ini sudah kehilangan salah seorang suluh yang selama ini sudah menjadi panutan, tidak saja di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi ataupun Sumatera Barat, bahkan tingkat nasional. Ribuan kader ulama telah dicetaknya melalui pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasya yang dipimpinnya. Seorang ulama yang meninggalkan kita, namun semangat beliau telah tinggal di hati kita, juga terpatri pada banyak santri asuhan beliau dan akan menjadi pengganti beliau kelaknya. Hidup setelah mati adalah kehidupan sesungguhnya. Oleh karena itu kita persiapkan dengan berbuat kebaikan semasa di dunia. Negeri ini juga sekarang sedang dirundung duka mendalam, sebab ulama adalah aset bangsa dan peradaban yang tak bisa tergantikan. Negeri ini telah kehilangan aset peradaban yang paling berharga. Tak mudah melahirkan kembali cendekiawan ulama seperti Buya Haji Awis Karni Husain. Jika tidak hendak dikatakan mustahil, ulama adalah pencerah dalam kegelapan kehidupan, penjaga moral bangsa sekaligus pengawal visi religius berbangsa dan bernegara. Dalam arus politik sekularistik, peran ulama dalam meluruskan arah bangsa sangat dibutuhkan. Namun kematian adalah takdir Allah, tak mungkin dimundurkan
atau dimajukan. Jika ajal seseorang telah sampai, maka tak seorang pun mampu menahannya. Tinggal kita yang ditinggalkan harus mampu mengambil ibrah dan pelajaran. Pelajaran berharga dari wafatnya seorang ulama adalah pentingnya bersungguh-sungguh mencari ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya. Selain itu penting dicatat, meninggalnya seorang ulama adalah menyadarkan akan pentingnya konsistensi dan keberanian memperjuangkan nilai-nilai Islam hingga bisa diterapkan dan dirasakan sebagai rahmatan lil alamin atau kematian menjemput dalam jalan dakwah dan perjuangan. Kita semua sangat sedih telah kehilangan salah satu ulama terbaik yang bersahaja, karena saat ini sangat susah untuk mencari pengganti beliau. Ketulusan doa adalah cara kita berbuat baik saat ini serta melanjutkan dengan praktik nasihat beliau. Allah punya kehendak lain dengan memanggil Buya Hawis Karni Hussein yang harus kita jadikan prasangka baik kepada Sang Pencipta. Selamat jalan Buya Hawis Karni. Semoga menjadi akhir yang indah dan Allah menempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal.